Persiapan kerja nih. Apanya itu, Bang? Saringan. Saringannya. Saringan solar. Cek dulu sebelum kerja. Bisa dulu. Cek dulu sebelum kerja. Kontrol dulu. Kontrol dulu. Sembarangan sebelum kerja. Itu yang keluar apanya itu solarnya? Solar. Kotor. Campur air. Campur air. Kalau campur air kan berdebat. Nah. Kotorannya. Enggak bisa itu. Solarnya enggak bisa jalan. Lanjut. Mati-mati. Apa kayak kabulator apa bukan itu? Bukan tapi ya. Bukan, saringan doang. Saringan doang. Kan kalau solar kan jalan. Kalau air kan dia mengendap di sini. Air di posisinya di bawah kan, di bawah, ya berarti ya. Di atas. Ini itu. Tahu kelemahannya. Kalau ada tahu kelemahannya paham mati-mati itu. Itu di situ ya, campur itu ya. Bahan bakarnya ada kecampur. Campur air. Kalau enggak tahu kan. Dulu pertama kali saya juga bingung, pertama bawa yang baru. Sama kalau kalau motor juga kan kalau kena hujan ya. Nah, air sama. Iya kan ya. Bahan bakarnya kalau kecampur kan mati-mati. Ini proyek pasar mini baru nih. Bahan udah jadi sebagian. Saya mau. Rumah ini mau dijual. Mau dilelang. Orangnya. Pasar mini baru. Maaf, ada resikonya. Jadi sini nanti nggak ada bangunan lagi ya? Buat parkiran. Isi ya? Isi solarnya. Isi solarnya. Sekarang ini ada waktunya jam kerja. Waktunya jam kerja lalu. Persiapan. Kamu bawa apa-apa pun, saya cek ini semua. Iya. Mau mobil, mau motor. Iyalah, jangan sampai pas nanti di tengah-tengah. Orang kan beda kadang, langsung aja. Pakai mau alat baru, mau alat baru pun gampangin. Ah, alat baru itu nggak bakal resiko loh. Iya. Dan justru itu alat baru bandaran. Iya. Harus pengecekannya harus itu. Yang sering banyak kecelakaan kan gitu. Mau lalai. Mobil, iya. Mobil mau alat. Terapi saja, belum kerja. Masih kerja aja kan sebelum kerja kan seperti ini posisi ya kan. Iya. Yeah. Nah, habis kerja, nah, besoknya ada kendala apa kan harus tahu. Iya. Yeah. Saya bisa. Kendalanya, nah, orang kan beda-beda. Kalau udah dicek kan ketahuan. Semuanya aku kan tahu sebelum hidup di sini.
Baju gede, resikonya gede. Gede-gede, saya kecil. Iya. Oke bang, terima kasih informasinya. Jangan lupa subscribe, like, komen. Terima kasih.